Hi guys, hari ni kita nak buat nasi goreng Chinese style. So, jom kita tengok bahan-bahan dia. Okay, so bahan-bahan yang kita ada, of course lah, nasi yang overnight lagi better. I simpan dalam peti sejuk. And then I ada tofu 2 keping. Ada bawang putih lebih kurang 2 hingga 3 ulas yang telah pun dicincang ataupun boleh tumbuk. Ada daun bawang sedikit. Dan kita ada vegetarian BBQ meat. Okay, dan juga kita ada kacang panjang, ada carrot. Sebab kat rumah ni tak suka makan mixed veggie, so saya buat sendirilah. Dia orang tak suka kacang hijau tu. Okay, and then kecap masin dan juga vegetarian oyster sauce sedikit. Okay, dan minyak kita selalu gunakan minyak brand Armani ni. Dan kita guna yang kacang tanah lah kalau untuk Chinese food especially ya. Dan juga minyak bijan. Jom kita tengok cara buat dia. Okay, first masukkan minyak. Masukkan minyak lebih kurang 3 hingga 4 sudu. Untuk nasi goreng memang minyak memerlukan lebih sedikit. Okay, first thing first, apa yang kita nak letak adalah tofu ni kita hancurkan masuk dalam minyak yang panas tu. Okey, dah macam tu kita dah boleh tambah kita punya bawang putih. Okey, bawang putih kita masukkan dan juga teruskan kita tumis dia sampai dia wangi lah. Okey. Okey, sekarang boleh masukkan kita punya BBQ meat ni dan juga kita punya kacang panjang, kita punya carrot semua boleh masuk. Kacau dia. Sekarang boleh masukkan sos tiram yang vegetarian ni lebih kurang 1 sudu hingga 1 sudu setengah cukup. Dan juga soya sos yang kicap masin ni. Okay, just masukkan sedikit. And then kita kacau dia. Okey, sekarang dah boleh masukkan nasi. Okey, nasi ni dia memang satu-satu eh. Dia memang tak ada ketul-ketul. Kita just kacau dia. Kalau ada nampak ketul-ketul ni, hancur. Okey, tambah sikit dah macam ni, tambah sedikit garam. Okey, ikut cita rasa masing-masing, secukup rasa ya. And then just continue goreng dia. Nampak ni ha, kita kena dapat hasil yang macam ni. Itu dia. Okey, sekarang kita masukkan minyak bijan ni sedikit. Just sedikit saja, 2-3 titik dah cukup, tak payah banyak-banyak. Dan juga daun bawang. Masukkan semuanya and then just give a good stir. Dah wangi dah. Okay, just give a good stir. So kita punya nasi goreng telah pun siap. Okay, angkat. Okay, dah siap dah nasi goreng kita. Memang simple, sedap. Okay, you guys pun boleh cuba dekat rumah. Dia okay, makan dengan sambal ke soya sauce dengan cili potong pun angkat-angkat ya. Okey, so nasi goreng yang simple-simple 5 minit dah siap. You guys pun boleh cuba dekat rumah. Kalau dah cuba, bagi tahu kita sedap ke tak sedap. Okey, bye.